Berikut ini merupakan daftar resmi stadion klub Liga 1 Indonesia musim kompetisi 2023-2024. Yang pertama ada Bali United, bermarkas di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 25.000 penonton. Yang kedua ada Persib Bandung, bermarkas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 38.000 penonton. Yang ketiga ada Bayangkara FC, bermarkas di Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Stadion ini memiliki kapasitas sebanyak 30.000 penonton. Yang keempat ada Arema FC, jadi tim musafir musim ini yang juga akan bermarkas di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 25.000 penonton. Yang kelima ada Persebaya Surabaya, bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 50.000 penonton. Yang keenam ada Borneo FC, bermarkas di Stadion Segiri Samarinda. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 20.000 penonton. Yang ketujuh ada PSIS Semarang, bermarkas di Stadion Jati Diri Semarang. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 45.000 penonton. Yang kedelapan ada Persija Jakarta, bermarkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 77.000 penonton. Yang kesembilan ada Madura United, bermarkas di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Stadion ini memiliki kapasitas sebanyak 15.000 penonton. Yang sepuluh ada Persikabo 1973, bermarkas di Stadion Pakansari Bogor. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 30.000 penonton. Yang ke-11 ada Persik Kediri, bermarkas di Stadion Brawijaya Kediri. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 20.000 penonton. Yang ke-12 ada Persita Tangerang, bermarkas di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 30.000 penonton. Yang ke-13 PSS Sleman, bermarkas di Stadion Maguharjo Sleman. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 30.000 penonton. Yang ke-14 ada PSM Makassar, bermarkas di Stadion BJ Habibie. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 15.000 penonton. Yang ke-15 ada Barito Putra, bermarkas di Stadion Demang Lehman. Stadion ini memiliki kapasitas sebanyak 15.000 penonton. Yang ke-16 ada Persis Solo, bermarkas di Stadion Manahan Solo. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 25.000 penonton. Yang ke-17 ada Rans Nusantara, bermarkas di Stadion Pakansari Bogor. Stadion ini memiliki kapasitas 30.000 penonton. Yang ke-18 ada Dewa United FC, bermarkas di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Stadion ini memiliki kapasitas mencapai 30.000 penonton. Itulah daftar stadion klub-klub peserta Liga 1 musim kompetisi 2023 hingga 2024.